Tolong! 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 Ah, ni gak tolong garuk ni, ya Allah kata. Oi, tolong. Ni sikit. Oh, masya-Allah. Sedap. Oh, si baik ada cicak merah. Makan lidah lah. Ada lubricant sikit. Oh. Tak boleh. Bukan macam minyak hitam ke apa dia berikan. Nah, ya, betul. Betul kan? Dia pakai siku lah. Kau aku pakai siku je. Apa khabar Cicak Man 3? Baik eh? Kau nak pakai spender satu badan? Tak senang. Oh, macam tu lah. Nak macam dia cek rezeki. Berapa ringgit dia dapat pakai ni? Tak ada, tak boleh cakap, tak boleh cakap. Bos ada. Tak ada mic. Okey, dekat studio sekarang ni kita ada orang kuat-kuat, orang yang menjayakan Cicak Man 3. Kita ada KRU. Kita ada Abang Edri, Abang Norman, Abang Yusri, Abang Lisa. Lisa Surihani. KRU dan Lisa Surihani pada first malam ini. Kita nak ucap congratulations. Dah nampak dah baby bump tu. Ah, nampak ke? Nampak je besar. Hati dia je. Tak, from this side tak nampak. This side nampak. Okey. Okey, sebenarnya sebelum kita buat tentang Cicak Man ni, apa kata kita tengok dulu pra-tonton. Pra-tonton, ya. Yeah. Film Cicak Man 3 baru-baru ini. Roll it. Cicak Man, urut-urut. Tak payahlah bunyi ni. Hati minta tolong. Ni, kejap lagi pergi buat air. Itu antara trailer Cicak Man 3 yang saya sempat tengok dekat Instagram Lisa sendiri. Yes. Ada Lisa post yang 50 second punya. Selepas 9 tahun dari Cicak Man pertama. Ya? Ah, 9 yes. tahun Cicak Man 3. 7 tahun lepas Cicak Man 2 baru keluar. Yes. Ah. Why 7 years? Kenapa bang? Awak producer? Okay, idea asalnya 10 tahun yang sudah. Idea asal? The first one yang keluar, saya kata ambil masa lebih kurang setahun lebih untuk siapkan filem pertama kan. Okay, jadi 7 tahun kerana kita nak carikan formula baru, cerita baru, barisan pelakon yang baru, kita nak reboot, nak carikan kelainan. Itulah sebabnya kita tunggu masih sesuai lah. Yes. Kan nak tunggu availability pelakon-pelakon lagi bukan senang bang. Betul lah. Saya sakit hati je tengok tadi PC tu. Patut saya ada dekat PC tu sebenarnya. Okeylah, mentang-mentang Cicak Man ada kat belakang ni, kostum Cicak Man sendiri ada yang kata kos untuk membuat custom this costume agak mahal. Okey. Salah faham yang salah faham. Kita baca mahal. Keluar tu 100,000. Bunyinya takkanlah dia baca 100,000. Betul. 100,000 untuk keseluruhan kos untuk kostum. Termasuk Cicak Man ni ada 4 pasang dekat saya. Okay. Super Bro iaitu satu lagi Super Bro. Itu yang mahal. Baju armor tu. Dia sebenarnya banyak pakaian dia pasal untuk stun yang lain, untuk pelakon lain. Kadang-kadang bila stun tu terkoyak. Jadi kena standby banyak pasang. Jadi total semua beberapa helai tu 100,000 bukan satu. Bukan satu lah ya. Tapi still kalau dibandingkan dengan filem-filem yang previous yang lain-lain sebelum ni, kira quite high jugalah. Saya takut pula dengan belakang ni kan. Kostum. Tak ada. Betul tak? Kostum dia pun ada beberapa evolusi. Masa mula-mula start cerita Cicak Man ni untuk Cicak Man 3 ni, kita ada version lain. Tapi masalah cuaca kita panas dan dia pakai ada yang panas sangat, ada yang ketat. So kita tukar sampai dapat yang version yang sedap dipakai lah. Kau tengah sedap lah ni? Bukan mahal tu, dalam seluar tu ada aircon. Oh, patutnya. Parking tu. Sebenarnya Nabil, kalau nak katakan kos ni, keluarkan bajet ni untuk kostum ni. Sebenarnya sebelum ni pun kita nak buat macam kostum filem duyung kan? Yes. Kos ni nak buat ada dua live pakaian tu. Dua yang pakai, yang Maya Karim pakai. Maya Karim pakai. RM70,000. Jadi sebenarnya kostum sebenarnya memang bukan murah. Sebenarnya pasal kita nak bezakan antara produksi di TV, drama dengan filem. Tapi boleh film nampak tau beza kualiti dia. Kualiti dia tu bila yalah benda yang murah dengan benda yang mahal dekat TV tu orang nampak di depan skrin kan. Adakah made in Malaysia? Yes. Style tu kan. Okey ya. Sebelum tu, jap. Kita tengok dulu gosip meletak minggu ini. Apa hal lah? Roll it. Siapa dah tadi ya? Gambar tersebar cubaan Taufik Batisah mau jaga privasi bakal isteri gagal. Taufik Batisah akhirnya mengumumkan yang dia bakal berkahwin pada bulan April ini. Tapi betul ke wanita itu bakal isteri Taufik Batisah? Kita tunggulah bulan April nanti ya. Tengok orang lain. Aku nak call abang.
kurangnya memang suka benda-benda macam tu. Ha, dia orang tak sabar, sibuk sangat nak tahu macam mana rupa Taufik Batisyah punya bakal isteri. Okey, okay, saya nak ingatkan kepada anda semua, teruskan menghantar hashtag meletup kalau nak tengok Mark Adam kena cabaran meletup malam ni. Yep, okey, back to Chapman. Lisa sendiri pernah berlakon bawa Raha dan Musri dah banyak filem kan? Ini bukan pertama kali. Ni pertama kali. Ni pertama kali. Yang Ula? Yang Ula tu berlakon bersama. Saya tak harap. Ula berlakon okey, so okay, payment macam mana? Adakah dibayar sekali atau nama lain-lain? Payment in kind. Payment in kind. Dia masuk masa mas kahwin dulu. Hantaran dulu dah bayar. Okey, jadi mungkin sedikit pengalaman bila berlakon bawa arahan suami sendiri. Encik suami sendiri. Encik suami. Director. Alhamdulillah okey je sebab apa tu, entah mungkin sebab bila dah masuk set terus macam professional mood. Yes, kerja kan. Apa Yusri panggil Lisa pun Linda bukan sayang. Tersasul tu adalah saya sekali kan. Sekali. Tapi masa dia panggil Linda tu hati dia rasa macam crumple sikit macam tak tahulah. Tak macam bila kat saya tiba-tiba macam maknanya aku jelah yang emo selama ni dengan isteri aku. Nak juga sedih pasal hari. Okey, back to you. Tapi okey, lepas tu ni juga salah satu pengalaman yang baru di mana pelakon bekerjasama di bawah dua pengarah iaitu Yusri Abdul Halim dan juga Gaza Abu Bakar. Apa tu, tapi itu pun tak mendatangkan masalah apa-apa sebab awal-awal lagi diorang dah setkan mungkin apa tu babak-babak mana yang babak mana yang nak didirectkan oleh masing-masing dan okeylah okey je. Okey. Jadi kita sambung itu baru satu side. Kita tanya lagi satu side kejap lagi. Okey. Alright, jangan kemana-mana. Alright, masih lagi bersama kami dan juga KRU juga Lisa Surihani. Kita ada KRU, kita ada, oh dah cakap saya tadi kan? Okey. Abang Norman. Ya, yeah, saya. Khamis ni adalah first day untuk Cicak Main 3. Lusa. Lusa kan? Hari Khamis, ya. Khamis. Berapa banyak powergram sekali, serentak? Tadi baru dapat satu pengesahan lagi. 91 sekarang. 91 powergram. Ada 86 di Malaysia, ada 4 di Brunei dan 1 di Singapura. Itu dia. Kalau ada yang kata, ke powergram mana memang aku tumbuk pun. 91 serentak 12 hari bulan. Ini paling banyak sekali lah pernah kami edarkan sekali. Ini demand daripada panggung sendiri untuk tayangkan. Selalunya lebih kurang 60-70 je kalau maksimum pun. Ini 91. Yeah. Mungkin diorang sangat-sangat tertarik untuk bawa cerita ni dekat powergram diorang pasal music video yang Abang Adri dah siapkan. Oh, okay. Lalu dia lagu tema filem Cicak Man 3 ni. Yes. Lagu tema kita buat ni sama dengan Zizan. Ya, betul. Itu yang saya dapat tengok tu. Sonor tau, music video tu sebenarnya. Dia cakap gabungan Zizan dengan Kieri buat satu lagu berjudul Adiwira. Dan video ni kita dah upload di YouTube. Relax lah. Dapat-dapat, next single kita buat dengan Nabil. Next single kita buat dengan Nabil. Tak, sebab dia nyanyi dengan Kieri. Faham tak? Itu kira macam dalam wishlist. Setiap yang tengok Kieri daripada kecil, wishlist bernyanyi dengan Kieri. Dapat dekat Zizan. Kalau Maharaja Lawak tahun depan kita buat VT untuk Nabil. Lepas tu dia buat VT untuk Zero. Budak-budak tu baru nak naik. Bagi tahun depan, tahun depan. Tapi video ni kita dah ada upload dekat YouTube. Berjudul Adiwira. Boleh perhatikan video ni. Dan lagu ni ada dalam video klip dia ada juga selengan-selengan daripada filem. Dan Lisa pun ada sekali. Ada. Dia itu part saya. Buat balik. Dah buat. Dia saya lagu KRU semua adlib saya dia hafal. Saya pun tak ingat kadang-kadang. Part tu saya yang buat sebenarnya. Okay. Apa lagu yang paling you suka dari KRU? Lagu yang mana yang saya suka? Yang paling saya suka? Yes. Semua yang ada. Paling. Dekat padamu lah kot. Dekat padamu. Lama-lama Abang Ipah, Abang Adi Ipah. Okey, cem daya dia cakap. Cem. Adik-beradik. Nak tengok. Kita calik je. This is live, okay? Yeah. Okey, ini sebab pasal KRU ni apa benda semua tadi. Ini kita ada buat satu parody khas untuk abang-abang KRU kita. Memang dia orang rangka untuk parody ni je dekat 24 years. Alah, kita tengok parody minggu ini. Sebelum KRU tu buat kan? Dia nak membohong je.
dekat sama tadi. Tak tahu. Mata gua hari tengok tengok. Yang saya nampak banyak dekat sama Abang Norman masa itu rambut dia muda dulu. Panjang dia. Rambut rebonding. Mafia gila. Rebonding panjang. Saya buat rebonding tu pasal Abang Norman tau. Oh iya ke? Okey, cakap pasal konsert ni. Tadi dia nak pergi konsert tau. Ha. Konsert 2017. KRU yang ke-25 tahun. Ya. 2017. Bakal mengadakan konsert sekali lagi. InsyaAllah. Ini baru 2015. Sebelum 2017. Kita mana plan? Kita nak kuruskan badan balik semua. Oh. Nak konsert pun nak kuruskan badan. Stamina tu. 2 tahun persiapan dia. 2 tahun persiapan. Okey. Okey. Sekarang ni, dulu KRU bertiga je tau. Tapi bila dah ada Lisa dalam picture ni, ada tak nak buat macam Black Eyed Peas ke? Dia jadi Fergie ke macam? Keluar tiba-tiba nyanyi dengan KRU. Pakai baju yang tiba-tiba jack. Jack? Ada Fergie dia joget-joget tiba-tiba baju dia jack. Dia terbuka. Tapi kalau baju terbuka, jack keluar, baby. Anak sekali join. InsyaAllah. Asyiknya pemikiran kau. Yelah, dah 2017. Yelah, jack kat atas. Bukan jack kat bawah. Baju terbuka macam ni. Oh, baju. Takkanlah baju buka macam ni. Anak-anak keluar lah. Hati-hati. Oh, ya, hati-hati. Hati-hati. Okey. So, persiapan dia 2 tahun lagi. Semestinya kita akan buat single lagi. Jadi sekurang-kurangnya bila kita nyanyi itu ada daripada tahun 94, 97, 2000, 2000. Jadi banyak lagu sekali lah. Jadi 2017 ni kita akan dapat tengok satu stadium Putra Bukit Jalil. Tak tahu. Venue tak ada lagi. Dia tak tahu. Yang persediaan saya cakap tadi bukan saja secara fizikal semua sekali, tapi yang pentingnya lagu-lagu yang kita nak lagu-lagu baru juga dikeluarkan. Abang semua tengok kan. Abang bayangkan daripada kakak saya sampai anak saya akan ada dekat konsert. Alhamdulillah. Ramai. Bila abang semua tengok daripada 20 lebih tahun, boleh tengok balik kenangan daripada lagu-lagu ke konsert ke album. Macam mana rasa? Betul-betul. Rasa macam orang yang lain lah. Kita dah tak kenal lah. Baru ni ada kat TV rumah, pasang VCD. 2003 punya konsert. Saya tengok macam tiga orang pun tak kenal lah. Lain sangat. Ha, jadi perasaan lain lagi kalau dah sampai 23 tahun lah industri sekarang. Banyak dah kami lalui. Jadi saya rasa lampau beza sangat apa yang kami buat sekarang. Ha, betul. Tengok gambar dulu-dulu pun. Tak rasa macam kita. Tapi ada minta izin lah dekat Norman dah. Ada cakap macam I nak jadi dancer, okey? Serius? Tapi dengan Nomi jadi backup vocalist je lah. Okey. Taklah, 2017 nanti. Backup dancer. Jadi backup dancer. Itu memang kita kena pergi tengok lah. Kan? Masa dia nari tu, abang Yusuf tengok ke tak? Dia, bini dia menari sambil nak menyanyi, nak menari kan? You okey tak? You okey tak? Okey, kita ada apa lagi? Filem Malatop minggu ini. Roll it! Mereka dah bising. Habis, jangan merapu sangat. Di tangga kelima, 12 Golden Ducks, 12 itik emas. Cerita apa ni? Pada yang suka dengan filem komedi Cantonese, boleh layan filem ni tapi budak bawah umur. Oh, cerita ni cerita orang kata-katai. Jangan pergi tengok lah. King of Mahjong lah. Di tangga keempat, dengar-dengarnya pelakon Chapman. Chapman tu. Yang berasal dari Hong Kong berhajat nak berpindah ke Malaysia kerana suka makanan. Hai, begitu tapai. Senang. Di tangga ketiga, Kingsman, The Secret Service. Tak payah nak cakap apa. Aku rasa rakyat Malaysia ada 30 juta. 25 juta dah tengok dah. Cik. Akak belum? Akak antaranya 5 juta yang belum. This one my favorite movie. Hey. The SpongeBob movie, Sponge Out of Water. Sador betul. SpongeBob. Patrick. Tapi penuh, tiket sold out. Ya ke? Serius. Yang keluar semua budak-budak kecil je daripada panggung tu. Dating. Chapping. Mengisahkan tentang seorang jutera robot senjata lakonan Dev Patel. Oh, Mamat ni yang berlakon cerita apa tau? Slumdog Millionaire. Dia dah berlakon dengan Hugh Jackman dulu. Yap, anda sedang menyaksikan Meletop. Kami masih lagi menunggu tweet Mark Adam untuk mencecah 5,000. Sekarang ni kita ada lebih kurang 2,000 saja. Sempat tak nak kecap ni? 2,000. Tolonglah. Tweetlah. Kita nak tengok Mark Adam kena cabaran ni. Kena selam. Okey. Okey. Kita masih ada lagi abang-abang KRU in the house. Yeah. Kita ada dekat Lisa. Tunggu ngandu, tunggu kak. Lisa, dia panggil Lisa je kan? Panggil Lisa je. Ha. Ha. Ha.
Boleh tak? Lisa je, kenapa sebenarnya you mengandung panggil Kak Lisa? Bagi dia rasa dia punya adulthood tu. Tanya dia ni, dia ada dah nama plan nama baby tak? Ah, dah ada plan dah. Nama tu nak rahsia lagi ke? Belum lagi, jauh lagi. Gabung tak? Lius. Lius. Lisa campur Yusley. 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 Kakak baby boy lagi. Macam nak bagi nama. Tak tahu lagi kan. Ayolah plan ni dulu. Nanti lah. Nanti. Cakap pasal baby ni mungkin. Doakan. Dia selamat je. Sempurna sifat. Itu yang penting tu. Sihat. Doa tu. You pun kena careful. Jangan main bola apa semua. Futsal semua kena. Memang tak main kan? Oh tu bini Yusri lain. Sorry. Yusri yang dah ampang tu. Sorry. Dia main futsal. Bini dia main futsal. Jadi keeper. Yusri juga nama dia. Yusri juga. Nyanyi pun. Okey, kejap. Okey, mungkin Lisa ada ataupun Abang Yusri sendiri nak kongsikan apa yang dah lain ke, ada mengidam apa ke, perangai? Dia, mengidam tak ada benda-benda pelik. Ha. Cuma benda-benda yang spesifik. Contoh? Contohnya kalau tengah malam, kita duduk kat Ajang. Tiba ayah nak burger dekat Ampang lah. Dahsyat mengidam sekali kau. Dan lepas tu kalau breakfast kadang, dia tu, besok punya makanan ni. Besok punya breakfast dah tahu dah. Ha. Nak roti canai dekat BJ. Sekali je. Tapi setengah orang kan macam... Tapi tak teruk lah, tak teruk. Tak teruk lah. Kajang, BJ, Kajang, Ampang tak teruk lah. Bini orang lain, Kajang Terengganu. Boleh kau dengan pun. Pukul 2 pagi minta buat durian. Nak sekarang. Duduk durian mana? Durian PJ boleh? Yang dua-dua apa? Dua-dua-dua. SS2 tu. Kawan kita kenal ke ni? Tak ada. Yusri juga. Yusri juga. Dia selalu main futsal tu. Dia selalu main futsal tu. Okey, ni kita ada apa ni? Aku dah tak tahu guys. What are we talking about? Okey, sebenarnya Lisa sendiri merupakan salah seorang artis yang terlibat dalam projek Ceria. Yes. Kan? Dah lepas ke belum episod Lisa? Belum lagi. Dah lepas dah. Dan baru-baru ini kita ada mendapat panggilan daripada seorang ibu kepada seorang pesakit kanser mata tahap 4. Nama dia Adi Alif. Di mana ibu dia mengatakan dia minat kepada Akim dan Syarul. Jadi mereka ada buat kejutan sikit. Tengok cerita yang disediakan. Mari kita saksikan. Alhamdulillah kan dapat juga adik tu jumpa dia punya idola-idola dia, Abang Syarul. Lisa sendiri mungkin nak kongsikan pengalaman bila berjumpa dengan ibu-ibu dan juga mungkin parents daripada pesakit-pesakit. Itulah macam apa tu sebelum tu like pujian seharusnya diberikan kepada projek Ceria juga. Dengan Astro Ceria sebab macam diorang amalkan macam CSR programs di mana diorang membawa artis-artis untuk jumpa dengan pesakit-pesakit pediatrik. Dan berdasarkan pengalaman saya sebelum ni macam kalau kita pergi ke ward dan sebagainya, kita jumpa dengan mak bapak diorang, ada yang sangat kuat memandang secara positif dan ada yang mungkin masih lagi kurang sikit dalam proses untuk menerima. Jadi at the end of the day, apa yang saya rasa yang bagus pasal program yang sebegini adalah apabila kita cuba gembirakan mereka dengan perkara-perkara yang positif, bagi mereka happy, bagi mereka tu sebab positivity is orang kata macam antara ubat banyak elements yang kita ada dalam diri manusia kan. Jadi itulah macam good on you. Dan okay. Abang Yusri sebagai director untuk Cicak Main 3 ni, abang bekerja dengan Gas juga. Mungkin abang ada sesuatu untuk dikatakan kepada semua yang sedang menonton sekarang ni untuk standby dekat Pawagam 91 Pawagam Lusa, serentak Lusa ni Cicak Main 3, silakan abang. Salah satu sebab kenapa Cicak Main ada dua director, sebab kita dah memberi idea-idea masing-masing yang terbaik untuk filem ni. So kalau saya rasa sebelum ni tak pernah pun filem Malaysia yang ada dua pengarah. Betul. So inilah kali pertama dan memang menjanjikan sesuatu yang sangat lain daripada pengarah lain. Skandal pula tu dengan pelakon. Pengarah ada skandal. Saya cakap. Kena abang nombor sendiri mungkin. Maknanya abang dengan Gas skandal. Macam pelakon lah. Pelakon. Pengarah dengan pelakon. Pengarah pelakon. Kacau lah macam ni. Executive producer. Ya, saya rasa Cicak Main 3 yang dibuat dengan begitu teliti dan rapi lah. Dari segi secara semua daripada skrip sampai ke produksinya, dari segi garapannya, CGI, keseluruhannya. Jadi saya rasa ini boleh dikatakan filem terbaik hasil daripada KRU Studios. Dan ini adalah sebab kerjasama kita dengan dua lagi syarikat produksi dalam menghasilkan filem ini. Jadi saya rasa secara keseluruhan saya puas hati. Dan saya cuma berharap dan berdoa agar semua penonton semua beri sokongan kepada filem ini. Abang Idris ni juga terlibat Bertukar Lumba buat muzik video bagi orang layan lagu dulu kan. Apa semua. Okay. Yang semestinya peminat filem-filem Melayu tempatan ni rasanya mereka dah lama tak ada filem yang
berskala besar. Yes. Jadi mungkin ni Cicak Man ni kita dah buat yang hasil yang terbaik. Jadi semoga anda semua beri respon yang begitu baik sekali lah. Jadi saksikan program kerana kejayaan Cicak Man 3 ni boleh kata melambangkan juga signifikannya pasaran kita sekarang ni kepada penonton tempatan. Semoga ini jadi satu batu kata pengukur lah untuk kita melabur lebih banyak lagi untuk filem-filem berbahasa Melayu. Alright. Lagipun banyak penonton-penonton ni tak tahu ni macam mana rupa Metrofulus dah 7 tahun dia tak tengok. Mesti lainnya. Sekali Metrofulus ada theme park. So kalau tengok theme park dia kena tengok beli tiket. Ini mesti kalau kita ada Legoland Plasticine Land. Lepas tu dengan cerita Mayor pun Mayor baru datang. Siapa Datuk Bandar baru dia? Kau ke? Eh, sumpah. Apa yang nak tipu you? You ke? Takkanlah I. Kalau I takkan I merintih kasih tadi. Okay, terima kasih banyak Abang Keru, Lisa, dengan baby apa semua. Tahniah kepada Cicak sekali lagi. Harap-harap anda semua akan turun ke panggung Khamis ni. Cicak Man 3, pelakon-pelakon hebat semua ada. Sama-sama sokong industri filem ni tempatan.